Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi sama channel Sebatang Pohon. Nah, di video kali ini gue pengen review jam tangan Casio harga 300 ribuan aja. Ingat 300 ribuan. Belinya di mana? Di toko langganan gue, MacWatch. Atau di toko onlinenya di www.jamtangan.com. Oke, pengen tahu Casio apa yang gue beli? Simak videonya sampai selesai, oke? Oke, gak usah lama-lama lagi lah, kita langsung unboxing aja ya. Kotaknya ini jam tangan Casio kita, Casio murah lagi-lagi, Casio murah harga 300 ribuan. Oke, ini dia udah terbuka kotaknya seperti biasa. Di dalam kotak MacWatch ada kotak Casio dilapisi dengan plastik bubble wrap. Kita buka dulu plastiknya. Oke, ini dia jam tangan Casio harga Rp300.000. Langsung saya unboxing. Oke, 1 2 3. Kita lihat di dalam box Casio langsung disambut oleh kartu garansi dari MacWatch. Di sini date-nya tanggalnya Oktober 2019. Kemudian ini dia ada box kaleng khas Casio warna hitam. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu unboxing Casio 300 ribuan. 1 2 3. Tara. Masih dibungkus plastik. Masih pada penasaran, ternyata kita langsung buka guys plastiknya. 1 2 3. Ah, nah ini dia kebalik. Casio seri AE 1000W dengan harga 300 ribuan aja. Yes guys, ini dia salah satu koleksi jam tangan dari Casio yang paling banyak menarik perhatian oleh berbagai kalangan. Ini dia Casio seri AE 1000W. Nah, jam tangan Casio ini berbasis digital yang memiliki desain yang simple tapi sangat modern, dimana terlihat sangat menarik dengan berbagai pilihan warna. Dan yang gua pilih ini adalah warna full black. Sebenarnya banyak varian lain dengan strap yang berwarna merah, hijau, kuning, biru, abu-abu, kayak warna pelangi lah pokoknya. Tapi gue pilih warna yang netral aja lah ya. Dan selain itu, selain tampilan yang juga keren ya, jam tangan ini dilengkapi oleh fitur yang tergolong sangat canggih di kelasnya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di harga yang 300.000, cuma 300.000, jam tangan Casio ini udah punya berbagai macam fitur canggih. Mau tahu fitur apa aja? Ini gue kasih tahu. Yang pertama adalah fitur multi time. Jadi jam tangan Casio seri AS1000W ini mempunyai 4 petunjuk waktu untuk menunjukkan waktu di 4 kota berbeda. Bisa dipahami nggak apa namanya kata-kata gue? Jadi kita bisa punya pilihan waktu. Kita bisa melihat waktu di 4 kota berbeda di seluruh dunia yang itu bisa kita atur. Kayak gini contohnya nih. Ini tekan tombol mode untuk mengganti ke mode yang kita inginkan ya. Ini stopwatch. Nah, ini yang gue maksud. Ini di sini ada tulisan Wednesday. Tapi ketika kita tekan yang ini, di sini ada tulisan Rio, Sydney, terus Rio, Sydney, London, Paris ya. Paris, Sydney, Rio, London. Dan di sini ada T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4. Jadi masing-masing T itu mewakili time di satu kota. Jadi ada 4 kota yang bisa kita ketahui zona waktunya. Dan ini bisa kita atur. Caranya gampang banget. Kita bisa lihat di peta dunia ini. Canggih loh, ada peta dunianya loh di sini ya. Kalian kalau mau jelas nih, gue zoom. Nah,
Ini ada peta dunia. Kalau mau setting itu tekan tombol adjust sampai bunyi beep kayak gini. Nah, ini Paris, berkedip peta Parisnya. Untuk menggantinya kita pakai tombol yang ini, yang search. Ini Roma, Berlin, apalah STOATH itu, gua nggak tahu singkatan apa ya. Kalau kita pengen tahu Indonesia itu berada di zona waktu yang sama dengan Bangkok, jadi kita cari Bangkok. Kita lihat aja petanya ketika dia yang nyala peta Indonesia, berarti itu ya. Dikit lagi, zoom. Nah ini Bangkok, kita masuk di zona waktu yang sama dengan Bangkok. Sekarang ini waktunya otomatis ya, menunjukkan jam 10.07, 10 malam PM. Kita samakan dengan yang di handphone, apakah sama? Nah, oke, sama ya, cuma beda 1 menit. Itu artinya jam dari Casio AE1000W ini udah otomatis mengikuti zona waktu yang ada di dunia. Ini Bangkok atau Indonesia, jam 10.07. Nah itu yang gue maksud ya. Ketika udah selesai, kita bisa tekan tombol adjust lagi. Bangkok, ada Sydney, ada, ya lu pilih aja, lu mau mengetahui 4 kota itu, 4 kota mana aja yang lu pilih, bebas. Fitur yang kedua yaitu fitur alarm. Kecanggihan dari fitur alarm dari Casio AE1000 ini yaitu dia punya 5 waktu alarm. Jadi buat kalian yang muslim, itu kalian sangat terbantu dengan alarm yang 5 waktu ini. Misalkan kalian sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya bisa di alarm. Caranya gimana? Nah, kita langsung masuk ke mode alarm. Di sini tertulis 4.05, ini berarti waktu alarmnya. Ini strip 5, itu berarti waktu yang kelima. Ini ALM, almarhum, sorry, alarm. Strip 1, strip on. Ketika tertulis 1 strip on, itu artinya alarm hanya berbunyi sekali. Kalau kalian pengen alarmnya berulang setiap hari, kalian harus merubah 1 strip on ini menjadi on biasa. Caranya kita tinggal tekan tombol adjust 2 detik atau 3 detik sampai bunyi beep. Kemudian ganti, pindah ke ini. Kita pindah jadi on aja. Ini akan menyala setiap hari alarmnya di jam 4.05. Kalau udah tinggal tekan adjust lagi. Nah, terus untuk merubah ke alarm ke 4321 itu cukup tekan tombol search. Nah, kayak gini. Ini alarm yang pertama, alarm kedua, alarm ketiga, alarm keempat. Di sini ada keterangan off, itu berarti dia nggak bunyi. Kalau mau di on, tinggal tekan tombol adjust satu kali on. Nanti kalian tinggal setting aja sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang pasti ini fitur alarmnya canggih dan pastinya sangat bermanfaat. Fitur yang ketiga adalah menu penghitung mundur. Jadi jam tangan Casio ini selain bisa buat alarm, juga bisa untuk menghitung mundur waktu sampai maksimal 24 jam. Kita tinggal tekan tombol search ya. Nah, dia sudah mulai menghitung mundur dalam 24 jam. Atau kalau teman-teman pengen atur waktunya nggak 24 jam juga bisa. Ini tombol reset atau adjustment. Kita tinggal tekan tombol adjust 2 detik atau 3 detik sampai bunyi beep berkedip. Tinggal setting aja jamnya. Misalkan mau 15 jam. 15 jam 55 menit. Kalau udah tinggal tekan adjust. Terus kita mulai deh. Ting. Waktu berjalan mundur. Hebat ya Casio, bisa memundurkan waktu. Fitur yang keempat adalah stopwatch. Ya, untuk stopwatch sih gua rasa untuk jam-jam tangan murah kayak merek Skime juga udah ada ya, tapi mungkin di Casio ini stopwatchnya lebih akurat di waktunya. Ini maksimal 24 jam juga. Untuk waktu juga ada waktu split, split time. Dan yang kelima adalah jam tangan Casio AE1000W ini sudah water resistant 10
bar atau 100 meter 10 bar. Jadi untuk renang-renang gitu udah kuat dan udah tangguh, nggak takut bocor, nggak takut ngembun, nggak takut kelelep. Ya kalau nggak bisa berenang tetap kelelep. Yes guys, untuk yang paling menarik menurut gua dari jam tangan Casio seri A1000W ini yaitu adanya fitur grafik peta dunia pada dialnya yang ini. Jadi ketika kita tekan tombol search, dia akan berubah mengikuti zona waktu yang ada. Ini yang belum pernah gua temukan di jam tangan lain yang harganya sama. Kemudian untuk materialnya, untuk material case-nya, ini berbahan resin, kacanya juga resin glaze. Untuk strapnya, strap rubber dengan karet yang nggak terlalu lentur tapi nggak buruk juga sih, ya standar Casio lah ya. Kemudian untuk finishingnya juga rapi seperti biasa, Casio memang ahlinya. Overall, ini jam tangan menurut gua sih perfect banget. Dan satu lagi keunggulan dari Casio AS1000W ini adalah daya tahan baterainya yang mampu bertahan hingga 10 tahun. Tapi tetap ada satu yang mengganjal di hati gua, yaitu seperti biasa, lighting yang masih sangat klasik dengan senter di pojok kiri bawah. Gua nggak tahu tujuannya apa, ataukah menghemat baterai, atau ya hanya Casio dan Tuhan yang tahu. Oke, guys. Cukup segini dulu video dari gua. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya biarin aja. Dislike boleh, tapi subscribe haruslah ya. Nawar. Oke, gua Cacung. Terima kasih. Assalamualaikum.